Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gue, Maulana. Nah, di video kali ini gue bakal bikin video bareng nanti temen adik-adik gue. Nah, di sini nanti kita bikin videonya itu tebak-tebakan kata dalam bahasa Indonesia masuk ke bahasa Sunda. Nah, ini kebetulan adik-adik gue ini lagi pada libur sekolah. Duanya SMA, satunya SMP. Dan kita lagi pada libur dan mereka sudah belajar di rumah. Nah, untuk memanfaatkan waktu kita bikin tebak-tebakan ini. So, kita langsung mulai, oke? Dan nanti kalau misalkan dia nggak bisa jawab, kita bakal coret mukanya pakai bedak ini. Ini bedaknya aman kok, tenang aja. So, kita langsung mulai. Nah, misal kata bahasa Indonesia-nya itu singkong. Nah, dalam bahasa Sunda itu kan masih banyak. Coba bang jawab. Singkong, 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 singkong. Terus sampe. Terus, nah singkong itu ada beberapa kata dalam bahasa Sunda ya. Terus sampe dan hui. Nah, kita seperti itulah contohnya. Nah, kata-kata berikut ini kita udah siapin dalam bahasa Indonesia dan banyak arti dalam bahasa Sunda. Nah, kita mulai untuk kata yang pertama yaitu makan. Dimulai dari Awang. Dang. Mam. Dang. Kenal gue. Lumpan apa? Luman. Nyatu. Jajah blog. Ici. Dua. Kenal. Kita coret. Coret. Jatuh. Kita mulai untuk kata yang kedua yaitu jatuh. Lu Putri. Abu. Gagal dag. Ti soledad. Ti gubrus. Ti kusruk. Satu. Dua. Ti kok lewat ya. Ti gubrus. Ti gubrus. Nyolek. Satu. Dua. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencoba menebak kata-kata ikan asin dalam bahasa Sunda. Nah, dalam bahasa Sunda itu ikan asin disebut usam. Nah, kita akan menyebutkan nama-nama usam versi bahasa Sunda. Kita langsung mulai. Lukman. Teri. Tengkong. Cue. Usam peda. Usam. Jancut. Puh. Wah. Dua. Ewang. Nah, kena. Ganti. Tarang banget. Nah, itu dulu aja untuk video kali ini. Semoga terhibur. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum.